Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di Seputar Teknoku. Kali ini saya akan mencoba untuk nge-gameplay pakai pendan yang sudah kita dapetin kemarin, yaitu Wildfire Calling Shuriken ya guys. Untuk kartu yang kita pakai yaitu Awaken Pai guys, Ratu Card GG ya. Ini Blue Card GG guys, termasuk Card GG ya, yang punya skill menu-menuan. Oke, kita pakaiin set pendan seperti ini guys. Kita pakai helm defense, kemudian shurikennya, kemudian kita pakai spaceship drawing, dan juga kita pakai legendary shield golden ball yang juga merupakan pendan terbaru yang kemarin kita dapetin. Oke, kita main di map arena Gascon guys. Lawan kita ada babi botak 7 guys. Duh, lawannya tukang ngasep ya guys. Oh, tapi dia pakai pendannya jadul-jadul ya, nggak punya pendan yang baru. Oke, masih bisa dilawan kayak gini guys. Oke, dia buat main map. Yang penting kita mencoba untuk pendan baru ini guys, untuk dikombinasikan dengan Awaken PI, karena Awaken PI itu punya skill yang enak dikombinasikan dengan Wildfire Calling Shuriken guys. Dia punya pindah 8 blok dan juga punya menu. Menu itu bisa bergantian dengan Wildfire Shuriken guys untuk 8 bloknya. Oke, kita pindah ke sini guys, masih bisa 8 blok itu. Oke, nggak aktif, kita ambil double 12. Double 12 nya dapat spesif aktif, bagus. Pindah, oke, pindah sini guys, pindah ke area kita. Kita coba Wildfire Shuriken nya mantap, langsung aktif guys. Jadi seperti itu ya guys, seperti Dark Rain, dan dia langsung ke sobek. Kita coba sekali lagi, kita ambil 5, dapatnya 3. Oke, nggak apa-apa, aktif dong. Aduh, nggak aktif spesifnya guys, kalau aktif bisa pindah lagi guys. Dan kita angkat lagi guys. Oke, pindahnya jangan pindah karena dia ada asap semua itu. Kita ambil double 2, kita pindah di 5 guys. Sini aktif, bagus, pindah mantap, pindahnya aktif guys. Tapi ini gak nyampe guys, ini pakai nggak bisa pindah guys. Kita ambil double 12 karena cuma 8 ya, masih di awan atau masih ada di asap. Dia 12 nya di sini guys, kita pasang di 12 nya aja. Oke, kita ambil 5 guys, atau berapa lah, 6. Oke, aktif, nggak aktif. Dia masih ada tanda silangnya, kita aduh, dia masih ke situ-situ mulu loh. Sengaja banget loh itu. Oke, dia pindah ke sana, bagus. Dan kita bisa pindah guys, pindah sini. Pindah ke area kita guys. Pindahnya sini aja, langsung shuriken. Oke, nggak aktif shurikennya. Kita pindah ke area sini dulu guys. Nanti kita 4 ya. Kita ambil 4 shuriken, bagus, terkena summon shuriken ya, dan dia bangkrut terkena menu wasabi, dan kita menang guys. Seperti itu ya guys, jadi enak banget untuk dikombinasikan dengan Awaken PI guys, karena nanti skillnya bisa bergantian ya, antara Awaken PI yang loncat 8 blok dan summon dari Wildfire Calling Shuriken guys.
Oke, ini pendannya cukup bagus guys untuk awakan PI. Untuk card lainnya belum nyoba ya, saya baru coba untuk awakan PI aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys untuk video gameplay dari Wildfire Calling Shuriken. Jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semua guys. Sampai ketemu lagi, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.